lagi satu, Hariss. Kak Lina punya rancangan Senduk Kuali Kak Lina Pom-Pom ni penuh dengan silap mata dan juga misteri. Tu. Mana? Misteri. Tangan kena macam ni. Lambat. Muzik dia lambat. Lambat. Kena buat sekali apa lagi. Ni? Kena buat sekali lagi. Kena buat sekali lagi. Sekali. Cuba je. T-E-L-U-R-M-A-S-I-N. Dia panggil dia telur ikan masin. Aduh, pening kepala otaklah. Sebab Kak Lina berdebar berada di sisi Hariss. Itu sebab suami sayang. kenapa macam apa Kak Lina cakap semua tak setuju? Kenapa? Sakit pula hati kita ada masalah lepas ni. Korang ni kenapa? Kamulah, bagilah perempuan menang. Kita perlukan magic, dek. Jangan risau. Rancangan ini tengok, datang masuk. Okey, jap. Okey, alright. Sebut 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tring. Okey, yang tadi, apa nama tajuk album dia? yang salad sauce tadi. Ha. Nama apa? Caesar. Caesar day. Caesar salad. Okey, 3, 4. Hariss ni tak payahlah jadi host. Ha? Kalau lepas ni kalau ada lagi pangkah aje muka dia. Jangan bagi dia jadi host. Kenapa ni Hariss? Tak, ini yang buat story ni. Allah. Jatuh hati-hati. Boleh. Tak, memang rancangan ni dia penuh misteri, tau tak? Bila jatuh kita boleh pakai balik. Tak, tapi yang story ni sebenarnya akak jumpa mana story ni? Story ni sebenarnya nampak jatuh time live walaupun recording tetap boleh pakai. Memang tidak pada sorry. Kelaut. Ini adalah okey, tak payah sebut ni, kau mesti dapat. Takkan pasu alright. Bunga dek. Okey. Jangan nak pergi cari baju. Okey. Dia nampak macam tak reti sebab yang dekat rumah Hariss pakai benda lain. Pakai macam mana? Dia macam ni juga tapi style lain punya. Dia jenis yang papan. Oh, desa dan permai. Okey. Dia mungkin nampak macam tak reti lah tapi sebenarnya Hariss selalu buat benda ni. Hariss biasa-biasa juga tapi soalan tadi jangan lupa jawab. Nampak. Allah, asal tak keluar langsung. yang ni tersilap, ya Allahuakbar. Yang kasar. Baru dah keluar. Tak boleh. Apa kat ni? Tengoklah ke tiap bahasa. Jangan, okey. Kita bagi sikit je. Okay. lagi bawah. Okey. Ni daripada mana ni? Inilah musang jaga. Ni musang jaga. Lawan balik. 3, 4. Apa dia? Oi, senang dia buat jawab ni. Okey, korang just baca subtitle kat bawah je. Itu je. Okey. Usah. Ganggu. Okey. So. Okey, 1, 2. Amboi kau. Ni. Kau dah lah berat kau tahu. Dia kata taste. Apa dia? Taste. Alright. Ni apa pula ni? Resipi Musa Berjanggut Hariss kena buat. Okey, Hariss. Takut kena edit buang scene ni. So maknanya Hariss dah bolehlah cari someone untuk teman jadi teman untuk dia. Boleh. Supaya Hariss boleh masak untuk dia. Sebab orang kata lelaki ni kalau masak dia orang kata memang perfect lah. Cantik. Perfect. Susah nak cari orang lelaki yang masak, pandai masak ni kan. Betul. Padahal awal-awal tadi cakap tak kena masak. Tak payah. Macam tu tak payah. Jangan. Okay. Penat nak duduk, penat.